Intinya itu sama kok, tentang cinta kasih dan juga hubungan manusia dan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu. Pokoknya ujung-ujungnya pokoknya pengendalian diri itu. Jadi makanya benar, musuh yang paling hebat adalah yang ada di dalam diri kita sendiri. Saya sering saya katakan di dalam wayang saya itu, dalam petuah maupun dialog antar tokoh itu, sing prayitno ati-ati, musuh sing ono diri pribadi itu malah justru yang paling berat. Yang paling berat karena yang mengendalikan ya diri sendiri. Makanya kalau dalam lakon Begawan Ciptoning Arjuna Wiwaha yang Indragila itu kan lah mengapa kok Arjuna yang digoda oleh bidadari yang cantik-cantik dan telanjang. Padahal dia itu kan terkenalnya Arjuna itu kan rokmis atau istilahnya apa ya. Pokoknya senang pada wanita, ya, pengagum wanita. Tapi kenapa ketika dia menjadi saliraning sang ciptoning kok mampu untuk mengendalikan itu? Ya karena pada ketika itu manusia di pada saat di tahun tertentu itu memang harus mencapai ke sana. Makanya dia dijajaki dengan seperti itu juga no problem, enggak masalah. Karena memang seperti Bima tadi, seperti perjalanan spiritualnya Bima dalam lakon Dewaruci tadi, hampir mirip. Makanya kalau dalam pedalangan, dua lakon itu termasuk istilahnya lakon lebet, yaitu lakon yang bermakna dalam. Ya, saya cuma mengkaitkan juga ya, dalam pikiran saya sendiri. Memang pertengkaran kita, perdebatan kita dengan diri kita sendiri itu adalah satu hal yang paling sulit. Karena kita itu punya ego dan alter ego. Freud mengatakan ada tiga unsur itu, id, ego, dan super ego di manusia ini. Id itu adalah keinginan-keinginan, termasuk keinginan liar. Dan kemudian ego yang memutuskan. Nah tetapi apapun keputusan ego ini, itu akan diadili oleh super ego. Jadi seandainya sekarang begini, saya melihat satu benda bagus. Wah ini bagus benda ini. Tapi saya nggak punya uang, saya ambil, saya curi. Ketika saya bilang saya curi, ya itu ego mengatakan curi. Tapi saya akan diadili oleh super ego. Kenapa Anda curi? Nah sebaliknya, saya lihat benda bagus, saya curi nggak? Saya tidak curi. Tapi nanti ego mengadili lagi. Kenapa tidak dicuri? Itu selalu ada. Jadi dengan kata lain tidak ada kepastian. Dalam hati manusia ini tidak ada kepastian dalam pikiran kita. Makanya di dalam era pandemi saya akan membuat lakon biografi cakil. Ya kan? Yang selama ini memang di dalam dunia pedalangan itu kan wayang itu kan selalu keluar. Tapi wayang itu, cakil itu kan tidak jelas dari mana dia asalnya. Makanya karena tidak ada satu sumber data pun yang menceritakan tentang biografinya cakil. Padahal itu tokoh yang sangat fenomenal dan sangat penting. Dan digemari oleh banyak pihak dan juga dalang. Lah. Dan sampangnya sangat mudah dikenal gitu ya. Iya, makanya saya bikinkan ya. Berangkat dari satu anu saja Pak. Seperti ngendikone Bapak tadi bahwa apa yang ada diri kita itu adalah musuh kita. Lah, ada info satu saja dasar yang saya untuk membuat lakon itu adalah karena cakil dan teman-temannya itu adalah hanya hawa nafsu. Katanya begitulah. Karena hawa nafsu, makanya kan ada cakil, ada Buto Babrah, ada Buto Terong, dan ada Buto Galio. Makanya itu kan nek secara anu kan ada Mukmainah, Supiah, Amarah, Aluama kan begitu. Ada Angkoro, ada Kautaman, ada apalah itu, kepenginan dan sebagainya itulah. Ketika itu filosofinya, ya saya bikin lakon itu, saya banjar ke banjaran itu, semacam biografi itu. Ya pada ujungnya, endingnya saya kembalikan kepada diri kesatria itu sendiri. Pokoknya selama di dunia itu masih ada jiwa kesatria sejati, itu cakil itu pasti masih ada. Makanya matinya cakil kapan ya? Ya malam ini mati, besok wayangan lagi di tempat tetangga sebelah ya keluar lagi. Karena itu memang hawa nafsu manusia itu selalu ada ketika jiwa raga manusia itu masih dan jiwa kesatria itu masih. Makanya saya kembalikan gitu. Boleh diklik Banjaran Cakil kan.
Oke, nanti kita lihat itu. Tapi menarik. Ya. Pak Jari, ya. Saya itu coba baca buku apa? Sastra Jendra ya, ilmu kesempatan jiwa yang dikarang oleh Setia Hajar Dewantoro. Ini simbolnya ini wayang, Pak. Wayang ini. Jadi wayang ini Resi Wisrawa sama Dewi Sukesini kan. Ini intinya ya akhirnya lama-lama juga mau menggali ke Gusti. Melawan hawa nafsu juga di sini. Jadi nggak bisa nafsu itu dihilangkan, nggak mungkin seperti Pak Toro bilang tadi. Diatur, diredam gitu. Kita harus bisa mengalahkan gitu. Jadi ada istilahnya, kalau di yang Sastra Jendra ini, iblis itu ada di luar kita, ada di dalam diri kita. Setan ada di dalam kita, ada di luar kita. Tapi yang paling berat itu melawan setan dan iblis yang ada di dalam diri kita, Pak. Yeah, yeah. Makanya di situ. Makanya kalau dulu saya ditanya bunyinya mantra atau kata-kata dari Sastra Jendra itu bagaimana? Ya setiap buku yang dibaca ya anu. Seperti itu lah, memang itu bukan perkara kawruhnya yang ditulis dalam sastra itu, tapi makna dari untaian peristiwa lakon itu yang bermakna dalam bahwa itu tadi hawa nafsu tadi. Makanya bagaimana seorang Wisrawa katanya seorang yang sudah bertataran tinggi gitulah keilmuan tentang kependetaannya, tapi kok masih tergiur oleh bahasa orang wanita cantik, kalau begitu ya. Ya itu tadi. Karena yang namanya hawa nafsu itu bisa menghinggapi siapapun itu. Jadi Mas Widi, saya lihat tadi ya, ketika kita melakukan perlawanan, pertengkaran di dalam pikiran, dalam batin kita nih, ya, antara baik dan buruk. Nah, ujung-ujungnya kan kita kepingin mencari kedamaian. Nah, saya mau melihat ini, kedamaian bagaimana yang bisa kita dapat. Saya akan melihat bahwa kedamaiannya akan semu. Karena itu everlasting terus sampai usia kita. Betul. Kedamaian itu mungkin satu hal yang utopia yang tidak bisa kita raih. Nah, kita kalau dalam sisi perwayangan kita lihat ada tokoh Semar, ada tokoh Togok. Dalam diri kita sendiri pun ada. Dalam diri kita sendiri pun ada yang memomong kita, menjaga kita tuh untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik, untuk ini mengingatkan, ini kalau ini, oh itu salah, itu jelek, jangan lakukan. Nah, ada lagi satu lagi tokoh yang di belakang, yaitu Togok. Itu apabila kita berbuat jahat, terlanjur. Nah, kalau nggak dijongkrokin sama dia, dia tahan. Hmm. Bisa ditahan nggak nih? Kalau nggak bisa ditahan, ya udah, bablas aja. Dibunuh aja gitu sekalian. Karena tokoh lagi, tokoh Semar, itu menjaga. Biasanya menjaganya satria aja. Itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Tidak keluar dari diri kita sendiri, semua diri kita sendiri. Seperti misalnya Betara Indra. Betara Indra itu Indra Loka. Itu adalah yang menciptakan atau yang menjaga surga. Surga. Ya. Surga itu ya ada dalam kehidupan kita. Setelah kita nggak ada, itu nggak tahu kita. Tahunya kita, surga neraka itu ada dalam diri kita sendiri. Bisa kamu ciptakan, bisa kamu jalani gitu loh. Jadi kalau setelah kematian sih nggak tahu. Betul. Siapa yang bisa ngomong setelah kematian itu gini-gini, nggak ada buktinya. Tapi dalam itu udah jelas tuh, Betara Indra tuh menjaga ini ya. Kalau Indra itu apa? Panca Indra kita, Bang. Iya, Indra. Yang bisa dirasakan oleh Indra kita itulah penguasanya Betara Indra. Saya melihat wayang tuh selalu ke dalam diri sendiri aja lah. Kedamaian sejati itu makanya kalau di wayang yang bisa mencapai tataran ke sana kan hanya Bima yang pernah merasakan masuk ke telinga Dewa Ruci dan masuk ke tubuh Dewa Ruci kan. Itu baru sampai tataran itu. Tapi itu kan hanya simbol saja bahwa orang yang sudah mampu berbicara dengan dirinya sendiri dan juga mungkin sang maksudnya itu sang penguasa agung di dunia ini yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah hanya orang-orang yang betul-betul jerumi napa ya spesial untuk mengarah ke hidupnya ke sana yaitu sampurnaning urip lan sampurnaning pati karena untuk kesempurnaan pati itu harus dilalui dengan hidupnya sempurna. Kalau hidupnya tidak sempurna tidak akan mencapai kesempurnaan yang hakiki tadi. Makanya semuanya harus bertautan. Lah
Makanya ketika Bima merasakan kenikmatan atau kedamaian sejati ketika berada di dalam tubuh Dewa Ruci yang itu menjadi lambang tadi, itu dia merasa kerasan di sana, tapi si Dewa Ruci belum membolehkan. Karena memang Anda masih mempunyai tanggungan sebagai manusia, yang mana manusia itu harus merampungkan dharmanya dulu. Nah, yang menjadi welingan Dewa Ruci itu hanya pokoknya ilmu ini dan rasa kedamaian sejati ini tolong sebarkan sebagai bahan perenungan untuk murid-murid Anda dan mungkin keluarga-keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, bahwa itu loh, jati ning kawruh kasampurnan ataupun sastra jendro ayu ning lat itu sebetulnya ini kalau sudah mencapai tataran tertentu itu. Nah, ini kan enggak mudah ya. Ya makanya itu kan cita-cita. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang masih hidup itu yang sempurna kan, dia tidak ada. Memang berat untuk sastra jendro itu, pelakunya harus benar-benar ini Pak. Mantep-mantep marang gedolok benar, tidak boleh main-main itu, karena memang saya baca itu yang sastra jendro yang Solo Abdul Jalil Sasidi Jenar yang karangan dokter Agus Nyoto itu juga sama. Sama, intinya sama dengan yang Sata Denda yang satu lagi tadi itu. Manu gali kamu begitu apa namanya istilahnya fase-fase manusia itu. Bagaimana bisa mencapai kepada sangkan paraning jemati itu. Dan untuk mencapai tadi itu yang Pak Esari bilang ketenangan semu sama kenas jati gimana itu. Kalau dalam tradisi kebatinan Jawa kan banyak disimbolkan bahwa biarkan dunia berjalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Kan ini kan gitu. Jadi agama Islam juga sama. Nek apa? Nek kowe arep tenang, nanggon bisa halmu, atimu kudu tenang. Saya mungkin lidah Jawa ya, lidah Jawa. Jadi di Quran itu ada di surat Al-Fajr. Ya mohon maaf tidak sepasti orang Arab. Jadi dia bilang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila robiki rodiyatan mardiyah. Yang artinya, hei jiwa yang tenang, keluarlah engkau, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diri Tuhannya. Jadi memang mutmainah, ketenangan itu memang harus total kepada Allah. Sudah enggak bisa mikir apa-apa lagi selain Allah. Gitu. Jadi memang mutmainah itu tidak semudah yang dibayangkan orang, Pak. Ketenangan hati itu. Kalau orang Jawa itu semeleh. Sebenarnya itu ya sudah nggak mikir lagi kecuali hati ini kumandir kepada Allah gitu aja. Langgeng tanono susah, tanono bunga itu. Bang. Ya, terus. Abadi tidak ada susah, tidak ada. Tapi Mas Bu, orang Jawa itu kan. saya ingin bertanya Mas Bu. Satu cerita pendek sekali pada akhir hayatnya dari Pandawa, Moksa. Itu hanya sampai ke Swarga Loka itu hanya Yudhistira. Padahal kita tahu kelima-lima mereka itu dan keenam dengan Drupadi itu semuanya itu kan adalah lambang-lambang kebaikan. Jadi ternyata bahwa kebaikan itu juga mempunyai cacat bagaimanapun. Tidak ada kebaikan yang 100% itu baik benar-benar. Ya begini, kalau itu yang akan versi India, ya kan? Terus ketik, ya kan? Kalau yang belum ke surga dulu itu kan yang berhindar. Lah, kan ada suarga rohana parwa itu, terus sing Kurawa sebetulnya kan ke surga dulu, tapi akhirnya nanti diwalik Kurawa ke neraka, terus Genti Pendawa ke surga yang berisana. Nah, kalau Pendawa Moksa versi sudah kita di sini itu banyak sekali sanggit namanya sanggit itu. Jadi memang perjalanan Pandawa ya mulus saja, memang karena dia sudah selesai dharmanya dan sudah nopong ya. Seperti Bima, apalagi yang sudah pernah manunggaling kawulan Gusti tadi, bagi Bima tidak ada masalah untuk mokso itu kembali ke yang sangkalik itu enggak. Jadi tergantung dari mana sumbernya, Pak, enggak masalah.